itu dia monsternya Iping, kata Upin. Waduh, wih gede banget guys. Wah dia ngapain joget? Oh bukan, lagi latihan silat kali ya guys. Yo, what's up guys, kembali lagi dengan Molly Berana. Kali ini kita menu pimpin lagi ya teman-teman. Yeay. Nah, di episode kali ini menceritakan tentang Upin Ipin melawan King Kong raksasa. Waduh, kita lawan King Kong guys. Eh, King Kong apa gorila ya? Nggak tahu dah, sama aja pokoknya ya guys. Ya udah kita mulai aja guys, daripada kita penasaran. Tapi sebelum itu jangan lupa like dulu ya tutorial video ini. Oke. Ayo kita mulai. Jom. Upin Ipin melawan gorila raksasa. Oh gorila toh. Pada suatu hari, Upin dan Ipin sedang bersantai nih guys di jalanan. Waduh, kenapa nanti kotor kamu? Ipin, masa kita cuma duduk-duduk aja nih? Jom jalan-jalan, kata Upin. Jom. Oke guys, kita jalan-jalan nih guys. Aduh, kita nggak punya temen nih. Temen kita cuma Upin doang. Oke, naik mobil bu dan jalan-jalan. Oke, kita jalan-jalan kemana nih? Eh, tadi ada lot ya? Aduh, lotnya mana sih tadi? Aduh, oh, udahlah biarin kita jalan-jalan aja. Ayo, cepetan Ipin, ikutin aku sini. Ayo, kita nak jalan-jalan kemana nih Ipin? Kata Upin. Oke, kemana ya? Gak tahu aku ya. Oke, ini siapa ada anak kecil? Hei, kamu siapa? Oke, kita pergi aja, dia gak ngikutin kan? Oh, gak tahu dah, dia mirip kayak Mail ya. Oke, jom. Enaknya jalan-jalan ke kota Ipin. Oh, ke kota, kata Upin, yaudah. Jom. Oke, sekali-sekali ke kota ya, biar nggak di kampung terus. Oh iya, bener sih, kita kan biar nggak jadi kayak orang miskin. Hap, ke kota. Oke guys, kita akan ke kota nih, toh. Ke gedung tertinggi, no. Wih, keren ya. Oke guys, kita baca bismillah dulu ya, sebelum kesana. Oke, bismillahirrahim. Oh, astrologi. Aduh, ini nabrak-nabrak terus nih. Oke. Wih, udah nyampe guys, gedungnya tinggi ya. Oke, awas om. Hap. Ada apa ini? Kata Upin. Wah, kebakaran guys. Wah, wih, keren banget. Keren. Pada kenapa itu ya? Wah, pasti ada yang nggak beres nih. Ayo kita tanya seseorang. Waduh, ada teroris kah? Waduh, ini apaan ini? Meledak. Jangan kayak gitu dong. Aku seram. Ayo, ke tanda itu. Ayo, Upin, ikutin aku sini. Ini sepi banget. Ini ada apa? Teroris atau apa? Kebakaran ini. Matiin itu, Ipin. Matiin. Kamu guling-guling di sana-sana. Waduh. Ini apa ini? Wah, ada yang pingsan, guys. Ini Madara. Madara Uchiha kenapa di sini? Ya ampun. Weh, ada pemadam. Pak, saya mau lihat dulu, Pak. Jangan matiin. Astagfirullahaladzim, ini rusuh nih bapak-bapaknya nih. As, Pak. Oke, saya ngeliat dulu ya, Pak. Ada Mbak Frozen. Ya, Mbak Frozennya pingsan deh, guys. Sekarat. Wah, bahaya ini. Kita tanya yuk. Mana sih mau ditanya? Aduh, oh iya, no, ada bapak-bapak noh. Dipalang lagi. Oh, jangan kena apinya, nanti kebakaran. Kenapa? Oke, kita tanya ya, guys. Neng, hap. Bapak, ada apa nih? Kok jalannya ditutup sih, kata Upin. Dan di sana kok banyak habis kecelakaan gitu ya, kata Upin. Iya, ini kayak apa ya, teroris? Maaf, kalian harus berputar balik, kata polisinya. Loh, emangnya ada apa, Pak? Jangan rahasia-rahasiaan dong, kata Upin. Dikarenakan di pusat kota ada monster raksasa yang mengamuk. Waduh, monster raksasa. Udah kayak di kartun aja ya, guys. Kalian tidak boleh masuk. Kalian bisa diserang monster itu. Wah, serem banget. Monsternya apa? Semut, kadal. Oh, begitu ya. Terima kasih ya, Pak Polisi, kata Upin. Oke, balik ke mobil. Kita balik. Oke, guys. Ayo kita balik ya. Aduh, ini serem banget. Hap, jom kita cari jalan lain. Oke, Ipin, kita putar balik ya. Waduh, mobil kita di sana noh. Oke, ya capek dah. Kita pakai mobil yang kecelakaan aja dah. Ya, nggak bisa dikunci mobilnya. Ya, dasarnya udah kecelakaan. Pelit lagi mobilnya, nggak bisa diambil. Oke, kita terpaksa pakai mobil kita sendiri ya, guys. Oke, ayo Ipin, cepetan. Ya, capek Upin. Naik ya. Oke. Hap, ayo Ipin, cepetan. Wih, kamu nembus api, Ipin. Oke, jom, kita putar balik nih. Tapi kita nggak mau putar balik, kita lewat jalan lain ya. Belok kanan. Di sono nggak bisa, kita belok kanan berarti. Oke, jom. Ya, ada juga, guys. Hap. Wah, di sini juga ada nih, di blok jalannya. Aduh, aku makin penasaran nih, nggak bisa ke sana. Terus gimana nih, Upin? Kata Ipin.
apa boleh buat? Kita pulang aja yuk, kata Upin. Yah, apa boleh buat, kata Ipin. Tahu Upin, kenapa balik? Kan penasaran, tahu ada apa di sana? Di sini ditutup, di sana ditutup. Ya, yaudahlah, apa boleh buat ya guys, kita balik aja ya. Kita nggak jalan-jalan ke kota nih, sepi. Hap. Wah, siapa tuh Upin? Kata Ipin. Wah, itu apaan guys? Sepertinya dia terluka. Jom kita tolong dia. Wah, itu ada bapak-bapak. Bawa apaan itu ya? Pakai masker. Turun dan samperin orang itu. Oke, kita lihat ya. Pakai masker, mukanya ditutup. Apa dia maling ya? Gak mungkin. Kok ada maling di siang hari? Oke, kita cek ya. Hap. Bapak, bapak ngapain tidur di jalanan, Pak? Entar dikira orang gila loh. Kamu Upin gak sopan, nuduh orang gila. Ngawur aja kamu. Aku ini lagi sekarat, bukan tidur di pinggir jalan. Oh, dia lagi sekarat, guys. Rasanya sekarat gimana, Bang? Enak ya? Ya ampun, Ipin, ngapain ditanya? Orang lagi sekarat ditanya. Enak pala lo. Orang sekarat gini malah bukannya ditolong, malah ditanya. Tahu nih Ipin nih, bikin orang kesel ya. Oh, minta ditolong toh. Emang mau minta ditolong soal apa, Pak? Kata Upin. Nah gitu dong, serius dikit, kata bapak-bapaknya. Aku sudah tak kuat untuk melawan monster itu. Bisakah kalian untuk menggantikanku? Kata bapak-bapak ini. Tapi gimana caranya, Pak? Kan monster itu gede banget kan, katanya. Yap, guys, tadi kata polisi gede ya. Akan kupinjami kalian senjataku. Sekarang berangkatlah dan bunuh monster itu. Waduh, kita jadi pahlawan ya nanti guys kalau kita menang ya. Bagaimana dengan bapak sendiri? Masa kami tinggalkan bapak sendirian di sini? Kata Upin. Tenang saja, sebentar lagi ada tim medis yang datang menolongku. Kalian cukup mengalahkan monster itu pakai senjata aku. Waduh, baiklah, kami berangkat ya, Pak. Wih, keren nih, guys. Aduh, kita dipinjemin senjata nih. Yah, keselamatan kota tergantung pada kalian. Wih, jadi pahlawan nih kayaknya nih, guys. Oke, naik bulumu. Oke, wih, dapat senjata kita, guys. Keren banget ini senjata apa ini? Eh, ini udah kayak semprotan nyamuk, guys. Maaf, Ipin. Ya, kamu kejitak. Ayo, Ipin, kita cari jalan lain. Oke, kita lewat jalan pintas ya, guys. Lewat situ ditutup, padahal kita mau jadi pahlawan. Oke, jom, ikutin peta. Oke, neng, belok kiri. Hap, kesana. Neng, hap, lurus terus. Ya iyalah, oke, kita jom. Mana, belok kanan. Hap, itu dia monsternya Ipin, kata Upin. Waduh, wih, gede banget, guys. Wah, dia ngapain joget? Oh bukan, lagi latihan silat kali ya guys. Wah rupanya gorila raksasa, kata Ipin. Wah serem banget gorila raksasa. Bukan, itu King Kong, kata Upin. Nih bener ya, mana sih? Jangan-jangan itu monyet ya. Ya elah, sama aja kali. Udahlah, yang penting kalahkan monster itu. Waduh, itu gede banget ya guys. Gimana lahirinya ya guys? Gede banget kayak gitu. Yaudah kita lawan aja guys. Jom kita lawan monster itu. Oke, kita tabrak aja ya. Mana monsternya? Nyum, ngeng, misi. Wuh, kita tabrak. Ya, dia jongkok. Kenapa? Hey monster, sini. Wah, dia lagi nyerang tank. Wah, itu tank teman kami. Jangan diinjak ya. Wuh, jangan bikin rusuh, Pak. Bapak, serang anak-anak, serang. Ipin, kamu bantuin yang itu, Ipin. Dia yang bikin rusuh. Ipin, kok kamu di... dia lagi nembak, guys. Aku bantuin Ipin juga ya. Oke, pantatnya aku serang. Wah, dia kejar aku. Wah, serem banget. Ipin kabur. Wah, dia oke, menghalang. Ayo kita serang. Wah, dia ngapain? Oke. Neng, jujur. Dia jatuh. Serang terus, dia lagi tidur. Oke. Wih, bapak tidur. Lah, dia menghilang. Hei, dia mana? Wah, kok dia tiduran sih? Pak, bangun, Pak. Wah, dia lagi sekarat. Serang terus. A few moments later. Wah, dia bangun lagi. Ya ampun. Dia ngelempar bom. Astagfirullahaladzim. Dia keren banget. Ya ampun. Dia tadi habis pingsan, akhirnya bangun lagi. Ya ampun, ini serem banget. Senjataku mana sih? Wah, ini senjata burung ini. Oke, kita tembak. Aduh, tembak terus. Yeay, menang. Kita bom, guys. Akhirnya gorila raksasa tersebut berhasil dikalahkan oleh Upin Ipin. Setelah itu, terima kasih ya, berkat kalian kedamaian kota ini dapat dikembalikan, kata polisinya. Woi, iya dong, Pak. Aku jadi pahlawan nih. Dan juga kalian mendapatkan penghargaan dan hadiah dari wali kota. Waduh, kita dapat penghargaan, guys. Apa ya? Oh, piagam kali ya. Wah, terima kasih banyak ya, Pak. Aku senang juga nih. Kedamaian kota pun kembali dan Upin Ipin mendapat hadiah dari wali kota. Waduh, kerennya, masih bocah udah dapat hadiah.
Tamat. Iya, begitu cerita guys. Akhirnya kita melawan gorila raksasa nih guys. Dan kita menang. Waduh, keren banget ya Upin Ipin. Oke guys, sudah kelar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen teman-teman kalau kalian suka cerita ini. Oke, dadah.